Ivan. Hari ini kita mau bikin minuman atau meriam dari bekas botol Yakult. Yang ditutup ya. Yakult. Sama spidru, sama tutup botol, sama solusi ban, sama gunting. Jangan lupa ininya. Ini yang paling penting. Biar bisa bunyi. Korek cetek. Duar. Apa itu? Korek cetek. Nah, ini dapatnya dari korek ini ya. Nah, yang pertama kita buka dulu ininya. Karena kita hari ini puasa, kita taruh di botol. Tumpah. Sekarang kita bolongin ininya dulu ya teman-teman. Ininya kita gunting yang rata biar buat masukin botol Yakult lainnya. Nah, ini 5-5-nya kita buat kayak gini biar bisa bunyi kuat dan gantas. Kalau bahasa Jawanya gantas. Kita bolongin, kita masukkan ininya, nah, supaya dia rata juga. Nah tuh, dia lubangnya bisa tebus, lubangnya kayak gini. Nah, tambah lagi, 3, keren kan? Ini kalau semakin banyak, bunyinya semakin besar, karena paro masih kecil, jadi kita buat sedikit aja biar dia nggak bahaya buat anak kecil. Nah, yang terakhir kita pasang. Nah, ini kita ada 5 tuh ya. Nah, keren. Nah, biar dia nggak lepas atau ucul. Nah, kita lakban setiap sambungannya. Seperti ini. Semakin banyak semakin bagus karena dia rapat, tidak ada angin. Nah, yang kedua kita rapetin lagi yang bagian yang kedua ini ya, sampai tidak ada celah angin yang keluar. Ayah, ini kira-kira suaranya gede nggak ya? Woi, suaranya nanti kita coba, pasti suaranya dahsyat. Nah, ini yang bagian terakhir. Nah, gunting bang. Set. Nah, udah jadi nih teman-teman. Nah, ini tutupnya ini kita taruh di sini. Nah, sebelum ditaruh kita bolongin dulu ininya nih biar ininya bisa masuk di sini. Nah, ini biar masuk sini dibolongin dulu ya pakai paku, bolongin tutupnya. Nah, masuk di sini. Terus yang kabel ini kita bolongin lagi masuk di sini. Nah, setelah ini udah nyatu semua ini dua sisi, nah kita lekatkan di sini. Nah, sekarang mari kita coba semprot dulu 3 kali aja. Nah, terus diputar-putar. Nah, sekarang coba. Oh, jangan ke kaki. Sana, sana. Oh, belum. Ternyata belum, teman-teman. Sini, kita coba lagi ya. Ini di depan. Panas teman-teman. Nih saking kebanyakan nyemprotnya jadi penyok.
Jadi besok kalau nyoba jangan banyak-banyak, cukup dua aja. Satu, kalau dua. Udah kayak gini harus bisa dipakai. Oke teman-teman, sekian video dari aku, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.